bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أهل بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز آل الرشيد رحمه الله تعالى: وقد تكاثرت الأدلة في الحث على الاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف. Dan telah banyak dalil-dalil yang mendorong untuk kita melakukan ijtima, yaitu persatuan, dan melarang kita dari perpecahan dan perselisihan. Cuma sekarang memang dakwah salafiyah sedang diuji, di mana-mana terjadi perpecahan. Setan berusaha untuk apa? Mengobarkan peperangan di antara ahlu sunnah sendiri, baik yang di Sudan ataupun yang di Tanzania, demikian pula apalagi yang di Yaman. Alhamdulillah sekarang sudah mereda kembali, sudah berjaya untuk disatukan dan diperbaiki. Demikian pula yang di Habasyah sampai pecah jadi dua, dakwah yang sangat bagus dan besar itu sebagaimana kata Syekhuna Zaid Al-Wusabi Hafidahullah Ta'ala. Nah, sekarang yang di Indonesia juga sedang membara apinya dengan sedemikian besarnya itu, dan seterusnya di berbagai tempat. Dan boleh jadi potensi itu juga sedang terjadi di Malaysia dan lain-lain. Kenapa? Allah mustantai. Qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah kalian semua, dan jangan kalian bercerai-berai. Iktasamu itu berpegang teguh disertai dengan makna berlindung. Kalau tamassaku itu berpegang teguh, tapi iktasamu berpegang teguh sekaligus berlindung. Berarti jalan keselamatan adalah apa? Tali Allah. Berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu apa? Al-Quran di sini. Semuanya, kalian semua, bukan hanya orang tertentu, semuanya harus kembali kepada tali Allah Ta'ala. Wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Waqal innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka, memecah belah agama mereka, wa kanu syi'a, dan mereka berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', engkau wahai Rasulullah bukan termasuk dari mereka sedikit pun. Ini menunjukkan dosa besar perbuatan tadi. Innama amruhum ilallah, urusan mereka itu hanyalah diserahkan kepada Allah. Tayyib, makanya 72 masuk neraka, hanya satu yang masuk surga, yaitu orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Menunjukkan apa? Yang lain-lain memang terancam dengan apa? Terancam dengan neraka, dan itu adalah dosa besar. Dan Rasulullah tidak masuk di situ karena Rasulullah adalah apa? Kelompok yang di atas al-jamaah. Dan itulah kelompok yang selamat, yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Wa qala ta'ala yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hari di mana wajah-wajah itu menjadi memutih, dan ada juga wajah-wajah yang menjadi menghitam. Bukan wajah putih dan wajah hitam, tapi pakai apa itu? Wazan yaf'alu, yaitu apa? Mulai apa? Berangsur-angsur berubah wajahnya itu. Na'udzubillah. Qala ibn Abbas tabyaddu wujuhu ahli sunnati wa jamaah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ati wal furqah. Wajah-wajah ahlu sunnah wa jamaah memutih, sementara wajah-wajah ahlul bid'ah wal furqah itu menghitam. Cuma ini diriwayatkan, yang anda dapatkan adalah tafsir Ibnu Abi Hatim yaitu yang ketiga muka surat 124, tapi di dalam sanadnya ada Mujashi' Ibnu Amr, dan dia itu matruk dhaif jiddan sampai harus ditinggalkan. Tayyib. Wa rawal imamu Ahmad an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an. Riwayat Imam Ahmad nomor yang ke-22082 dari jalur Al-Ala ibn Ziyad. Tapi dia tidak mendengar dari Mu'adz bin Jabal. Jadi sanadnya munqati. Dan datang juga dari apa? Dari hadis Abi Darda radhiyallahu an dalam Musnad Ibnu Mubarak nomor yang ke
73 dan sanadnya hasan. Alhamdulillah. Apa itu? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dzibal insan ka dzibil ghanam." Sesungguhnya serigala yang mengancam manusia itu seperti serigala yang mengancam sekumpulan kambing, ghanam. Ya'khudhus syaridatal qasiyah. Dia mengambil kambing yang sendirian dan menjauh. Maksudnya menjauh dari apa? Al-jamaah. Makanya lafaz setelahnya membahas itu. Fa iyyakum wasyi'ab. Maka hindari oleh kalian bersembunyi di lembah-lembah. Ini gambaran apa? Di syi'ab, yaitu apa? Di tempat-tempat sempit di antara celah-celah gunung. Maksudnya ini gambaran seperti keadaan kambing itu. Yaitu secara apa? Secara syariat orang ini menjauh dari ajaran jumhur para sahabat, menjauh dari jamaah para sahabat. Adapun kalau jumhur terkadang keliru, tapi apa? Seringkali benar. Intinya adalah apa? Menjauh dari jamaah yang benar, dari jalan al-jamaah. Wa alaikum bil jamaah. Kalian harus setia kepada al-jamaah wal ammah dan ajaran orang-orang yang umum. Umum maksudnya apa itu? Kembali kepada hadis yang lain, apa itu? Alaikum bil atiq. Kalian pegang ajaran yang lama, yaitu generasi pertama dari umat ini. Sebagaimana dalam hadis yang lain, tarji'una ila amrikumul awal. Kalian harus kembali kepada ajaran kalian yang pertama. Ajaran umat ini yang pertama adalah ajaran generasi sahabat, sebelum datangnya generasi-generasi yang berikutnya. Wal masjid. Kalian harus setia pergi ke masjid-masjid, berkumpul dengan kaum muslimin. Tidak seperti apa yang memang diisyaratkan oleh Rasulullah pada apa zaman Khawarij itu, yang mereka menjauh dari jamaah, mereka membuat ajaran-ajaran sendiri dan membuat sholat-sholat Jumat sendiri, tidak mengikuti kaum muslimin, terutama adalah di zaman Bani Umayyah itu Khawarij menyendiri. Wa warad, dan datang dalam hadis yang lain, al-jama'atu rahmah wal furqah azab. Al-jama'ah itu adalah rahmah, sementara perpecahan itu adalah siksaan. Tayyib, ini diriwayatkan oleh Ibnu Battah di dalam Al-Ibanah nomor yang ke-122 dari An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma. Di dalam sanadnya ada Al-Jarrah bin Malih. Dia sedikit ada kelemahan. Tapi apa? Ada jalur-jalur yang lain yang mensahihkan, yang menyebabkan dia jadi apa? Sahih. Dan dia ada dalam Sahih Musnad kalau tidak salah. Wa warada an ibni Mas'udin radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor yang ke-788 dengan sanad yang sahih, bahwasanya beliau mengatakan, al khilaf syar, perselisihan itu adalah buruk. Wa hadis, inna ahlal kitab iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah. Sesungguhnya ahlul kitab, mereka terpecah belah menjadi 72 kelompok. Wa anna, di sini tertulis anna, tapi kalau di dalam Musnad Imam Ahmad inna. Inna hadihil ummah sataftariku ala salasatin wa sab'ina millah. Sesungguhnya umat ini akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Anna tidak menulis di sini ya, wallahul musta'an. Tapi sudah sering anna sebutkan dalam apa buku-buku yang lain. Dia diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Tapi ya apa? Kesimpulannya adalah sahih li ghairi, karena datang dari yang itu adalah Muawiyah, juga datang dari Abi Hurairah dan sejumlah sahabat. Yakni al-ahwa, maksudnya adalah hawa nafsu. Pecah menjadi apa? 73 hawa nafsu. Ini secara aghlabiyah. Adapun kalau al-jamaah, dia apa? Dia hanya satu kelompok yang tidak mengikuti hawa nafsu. Kulluha finnari illa wahidah wahiyal jamaah. Semuanya di dalam neraka kecuali satu, dan dia itu adalah al-jamaah. Ila ghairi dhalika minal adillati fil hasi alal ijtima. Dan dalil-dalil yang lain yang mendorong untuk bersatu, wa dhammil ikhtilafi wat tafarruq, dan melarang untuk apa adanya perpecahan, perselisihan dan perpecahan. Tayyib, makanya terbentuknya sekian banyak partai ini adalah apa? Ini adalah haram. Ini adalah menyebabkan terpecah belahnya umat. Orang saling bermusuhan dikarenakan apa? Partainya lain, bahkan keluarga boleh
seperti yang di Yaman itu, keluarga saling bermusuhan, suami dengan istri, anak dengan orang tua, dan seterusnya, saudara dengan saudara, karena apa? Partainya lain. Makanya kalau ada koalisi itu bagus, partai ini bergabung dengan partai itu, lanjutkan koalisinya sampai terbentuk tinggal apa? Satu partai di seluruh negara, sudah selesai. Nggak perlu ada persaingan kalau negara hanya memiliki satu partai saja, yaitu jamaah jadinya. Jangan cuma koalisi dengan dua atau tiga, sekalian aja semuanya jadi satu koalisi, sepakat untuk apa? Memilih pemimpin yang terbaik di antara mereka. Baik. Kemudian masalah ikhtilaf pembagiannya besok insya Allah, wallahu a'lam. Koalisi yang dimasukkan itu koalisi kaum muslimin tadi lah. Iya, orang-orang kafir tidak layak untuk ikut-ikutan. Orang kafir tidak layak untuk apa? Untuk didengar suaranya. Mereka harus hanya ikut dan membayar jizyah, selesai. Bukan untuk apa? Untuk ikut memegang kerusi ini, ikut itu dan seterusnya. Ikut berpartisipasi enggak boleh, tapi apa? Sekedar jadi apa? Penduduk yang baik dah, selesai. Bayar cukai. Bayar cukai.